Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Om Jan Ngaritan dimanapun panjang berada. Salam ngarit, salam masak, esek. Dari Blitar Utara Lur. Kidulurku, di kesempatan di video kali ini saya berkunjung ke Swalayan Sapi atau Putra Mandiri, dimana ini berada di Desa Tanggung Barat, Dusun Tanggung Baran, Desa Pakisrejo, Kecamatan Tanggung Gunung Tulungagung, dimana di kesempatan di video kali ini saya mau update harga sapi yang ada di kandang ini dulurku. Kebetulan hari ini hari pasaran lagi, untuk stoknya banyak karena ini besok siap untuk dibawa ke Pasar Pahing Tulungagung Lur. Dan ini kita sudah bersama Mas Sudar. Selamat siang, Mas. Mas, ini kita bisa untuk update harga-harga yang ada di sini, Mas ya. Mas, kita mulai dari ini, Mas. Kalau ini dara apa indukan, Mas? Ini indukan. Indukan. Iya. Untuk seperti ini harganya berapa ini, Mas? Ini harganya 21. 21. Iya. Itu masih bisa nego-nego, Mas ya? Iya, bisa. Ya, ini masih bisa nego. Ini ada indukan simental dengan harga 21. Seperti ini, dulurku. Kemudian untuk yang kedua ini ada indukan limusin, Mas ya? Ini limusin. Kalau untuk yang limusin ini berapa, Mas? 22.500. Ini kebetulan untuk stoknya banyak indukannya ini, Mas ya? Nah, ini seperti ini, Lur. Mas, kalau yang buntingan ada apa enggak, Mas? Ini buntingan aja ini. Ada. Nah, ini yang mana, Mas? Ini yang nomor 2 ini, Mas. Nah, ini bunting 5 bulan, Mas ya? 5 bulan. Ini kalau harganya berapa, ini, Mas? 22. 22 indukan limusin bunting 5 bulan. Seperti ini, Lur. Ini barang-barangnya ini fresh, Mas ya? Baru aja datang, Mas ya? Iya. Nah, ini barang baru semua ini. Ini barang baru semua. Kita hari ini update dulu untuk induk-indukannya. Nanti di video berikutnya kita ke yang pedetan-pedetan, Mas ya? Iya, iya. Nah, ini Lur. Mas, terus ini misalkan kalau untuk yang paling timur ini, Mas? Ini 19. Nah, ini 19. Belum bunting, Mas ya? Belum. Ini dari musim dugul. Sebenarnya besar, Mas ya, cuma kurus ini, Mas ya? Iya, kurus. Posisinya kurus. Anaknya itu, Mas, biru itu. Oh, ini sudah anaknya juga di sini, Mas ya? Induk dan anak. Nah, ini untuk indukannya. Kemudian kita geser lagi ke sini, Mas. Nah, ke sini. Ini juga ada indukan. Kalau yang ini, Mas, nomor 3 ini berapa, Mas? Ini 18. 18. Ini apa, pegon, Mas? Nah, ini pegon 18 juta. Seperti ini, dulurku. Nah, kemudian ini juga ada limusin. Untuk yang keempat ini harganya berapa, Mas? Ini 18 juta. 18 juta. Ada indukan seperti ini, Lur. Ini masih beranak satu kali, informasi dari Mas Sudar, Lur. Nah, di sini juga ada untuk kelas pedetan. Ini pedetannya. Ah, rodok silau. Mas, kalau ini ada induknya atau sendiri ini, Mas? Induknya ini. Oh, ini induknya. Nah, ini bisa beli paketan juga bisa, Mas ya? Kalau misalkan paketan induk dan anak ini harganya berapa, Mas? 30. 30. Untuk anaknya si mental jantan, Lur. Ini dibanderol dengan harga 30 juta. Tentunya masih bisa nego. Ini dapat induk dan anak, anaknya jantan. Ini untuk indukannya seperti ini di sini, Lur. Siapa tahu ada sedulur semua yang minat, nanti bisa di screenshot, ditandai, dikirim ke nomor Mas Sudar yang nanti ada di video ini untuk nomornya, Lur. Nah, untuk stok-stok indukannya seperti ini.
Nih saya tunjukkan satu persatu, nanti bisa di screenshot ketika ada yang minat. Ini 1, 2, 3 4, 5 ini untuk indukan yang ada di sebelah sini seperti ini. Kemudian ini untuk yang di sebelah kanan ketika saya masuk 1, 2, 3, 4 di sebelah sini ada 4 ekor. Nah ini saya coba lihat dari depan dulu sebentar lur. Nah ini dari depan untuk yang dugul seperti ini. Kemudian ini yang induk bawa anak. Nah ini untuk induk yang bawa anak seperti ini depannya. Nah ini lur. Ini untuk dari depan yang sebelah sini. Mohon maaf saya tidak bisa ke sana karena ini depannya tempat rumputnya lur. Jadi kita lihatnya dari sini aja lur. Nih. Tampak dari belakang seperti ini untuk indukan-indukan yang ada di sini. Monggo sekali lagi sedulurku yang mau cari indukan bisa langsung datang ke sini atau bertanya ke nomor Mas Sudar. Nanti untuk nomor bisa dicek di dalam video ataupun di kolom deskripsi dulurku. Jadi ini kita berada di swalayan sapi Tulungagung Putra Mandiri milik Mas Sudar. Oke lur, di video indukan mungkin cukup sampai sekian. Semoga bermanfaat buat sedulur semua, memberikan informasi khususnya bagi sedulur semua yang berada di area Tulungagung khususnya lur. Oke dulurku, cukup sampai sekian. Salam sukses peternak sapi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.